Vega Darwanti tak kuasa menahan air matanya saat melihat keharmonisan keluarga kecil Lesti Kejora dan Rizky Billar sebahagia itu tadi malam. Hal tersebut terpotret kala Vega menjadi salah satu pemandu acara di stasiun televisi MNC TV yang bertajuk Kilau 3 Tahun Perjalanan Cinta Leslar. Bahkan, istri dari sang dokter Demasani Sanjaya itu sampai menangis saat menyaksikan secara langsung duet Lesti Kejora dengan Rizky Billar nyanyikan lagu yang berjudul Cinta Sejati milik Melly Goeslaw. Tak hanya Vega Darwanti, beberapa tamu undangan dan para penonton juga ikut terharu kala melihat penampilan pasutri yang dijuluki dengan panggilan Leslar tersebut. Di waktu yang bersamaan, Vega Darwanti juga sempat tertangkap kamera sedang mengusap air matanya saat melihat penampilan Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut. Dengan penuh haru, wanita yang pernah jadi host di acara Tukul Arwana itu mencoba tegar di depan tamu undangan sembari menahan tangisnya. Setelah acara tersebut selesai dihelat, Vega dengan penuh percaya diri mengatakan kepada awak media bahwa dirinya begitu bahagia melihat rumah tangga Lesti dan Rizky Billar saat ini. Pada kesempatan yang sama, Vega Darwanti juga tak lupa mendoakan semoga keluarga kecil Leslar makin langgeng dan menjadi panutan untuk keluarga-keluarga lainnya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, stasiun televisi MNC TV resmi membuat program terbaru khusus untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dengan tema Kilau 3 Tahun Perjalanan Cinta Leslar. Acara tersebut dipandu langsung oleh presenter ternama tanah air, yakni Irfan Hakim, Vega Darwanti dan Rian Ibram. Acara tersebut perdana disiarkan Senin malam, tepatnya 23 Juli 2023. Tak tanggung-tanggung. Dalam tayangan perdananya tersebut, program Kilau 3 Tahun Perjalanan Cinta Leslar langsung mengundang penyanyi dan artis papan atas Indonesia seperti Inul Daratista, Betran Putra Onsu, Iis Dahlia, Evi Masamba, dan Asila Maisa. Menurut penuturan dari pihak televisi MNC TV, program tersebut dibuat khusus membahas tentang perjalanan cinta Lesti Kejora dan Rizky Billar selama ini. Agar acara tersebut semakin menarik untuk disaksikan oleh penonton, maka pihak MNC TV juga ikut mengundang beberapa bintang tamu, agar acara tersebut terkesan lebih berwarna. Seperti yang diketahui, Kilau 3 Tahun Perjalanan Cinta Leslar, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga ikut mengajak putra semata wayang mereka, yang bernama lengkap, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Tentu saja, dengan kehadiran bayi ganteng yang dikenal dengan nama Abang Fatih itu dalam program tersebut, maka acara terbaru yang digagas oleh MNC TV semakin menarik untuk disaksikan oleh masyarakat luas tanah air. Sebagai tambahan informasi, dengan kembalinya Rizky Billar di stasiun televisi, tepatnya dalam acara Kilau 3 Tahun Cinta Leslar di MNC TV, maka Mimin dengan tegas mengatakan bahwa isu yang berkembang selama ini terkait pemogokan suami Lesti Kejora di TV adalah berita yang sangat tidak benar alias hoax. Sekali lagi Mimin katakan bahwa Rizky Billar tak pernah diboikot di televisi oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau pihak manapun.